aku lagi pingin video call subscriber aku. Gak diangkat guys, Medan. Wih, jauh banget guys. Hidupnya santai ya, nganggur tidur-tiduran doang. Ini serius ini. Michelle tinggalnya di mana? Oke, siap jawab ya. Pertama pilihannya. Kemarin aku bikin Instagram story di mana aku bilang tuh aku lagi pingin video call subscriber aku kan gitu. Karena mungkin sekitar bulan lalu tuh ya, aku bikin video telepon subscriber. Wah, itu subscriber yang berhasil ke telepon tuh seneng banget. Nah, akhirnya sekarang aku pikir kenapa enggak kita langsung ke tatap muka gitu. Langsung ya kita. Biar ya kelihatan mukanya gitu ya. Nah, aku sudah tanya di Instagram siapa yang mau ditelepon, itu ada ratusan. Wih, banyak ya. Aku juga mau. Mungkin ribuan mungkin. Kamu enggak usah ditelepon, tiap hari kamu di sebelahku. Nah, ini dari sini teman-teman dan tim udah milih beberapa, kita udah catet nih. Mudah-mudahan nanti diangkat nih. Semoga ini kita ya, udah catet nih ya. Ada nama-nama di sini kayak Akmal, Raela, Arif, Tri, Thomas, siapa lagi? Mandika, Michelle, Rahmanita, Nabila, banyak deh pokoknya ya. Kita coba aja langsung dan aku akan langsung video call. Ini kita video call-nya lewat WhatsApp dan nomornya nomor khusus, jadi enggak usah ditelepon balik nanti ya. Enggak akan diangkat. Nama yang pertama. Langsung aja ketik. Langsung ya Akmal. Nah, itu dia. Nih. Langsung ya. Ini cowok ya. Cowok nih. Ini cowok guys. Yang pertama cowok. Tuh, langsung kita telepon. Ya, gak diangkat guys. Loh, dia balas loh. Dia balas. Maaf dia kak. Dia minta maaf nih. Dia tiba-tiba ngechat, maaf kak. Kita ini aja telepon. Belum lebaran, minta maaf ya. Ya, coba. Apa ini? Kenapa dia minta maaf? Aku penasaran guys. Emang ada salah apa gitu? Nggak ada, gak diangkat. Halo. Mute. Ya, kok di mute bro? Halo. Kok di mute? Dia mute loh. Halo. Ya, no, dimatiin lagi guys. Nah, itu udah memang apa namanya? Nelpon subscriber tuh enggak gampang. Benar. Enggak gampang karena di video yang sebelumnya kita kayak gitu juga ya. Juga susah dinar gitu, macam-macam, ada aja halangannya gitu. Kita ganti orang dulu deh. Kita coba. Nama yang kedua, Raela, sayang. Raela. Iya, Raela Dra Dewantara. Wih, namanya panjang banget, guys. Raela Dra Dewantara. Okay. Hai Raela. Ini tadi Akmal yang udah aku telepon, nanti nonton di YouTube aja deh ya. Pasti Akmal udah beruntung pokoknya, tapi enggak, kita belum berhasil ngobrol. Enggak diangkat, guys? Iya, enggak diangkat juga. Enggak diangkat. Nih dengerin nih. Iya, enggak bisa. Dia sibuk. Sibuk. Nah, not kan, answer ya. Ganti lagi berarti. Ganti yang ketiga. Langsung orang Arif. Ketiga, siapa Arif. Namanya? Arif. Tulisannya gimana? Arif. Biasa. Arif Tri. Nah, itu. Nah, ini dia nih. Ini cowok juga nih, kita lihat dulu. Oh, masih kecil nih. Kecil. Ini kecil banget nih. Nah, ini adik kecil ya kan. Kita telepon. Langsung aja. Ini masih kecil. Ini kayaknya SD nih ya. Semoga dia enggak tidur siang ya. Enggak diangkat, guys. Diangkat. Ini diangkat. Halo. Gelap ya? Belum beres listrik. Dimatiin, guys. Lagi. Dimatikan. Kok dimatiin? Kenapa? Lagi, aku serem ya? Hiks. Aku chat dah. Hiks. Dimatiin, guys. Gimana dimatiin nih? Coba yang lain lagi, aku lain mau lagi ya? Sampai ini ada yang berhasil. Thomas, coba kita coba Thomas. Mana? THOMA. Oke. Thomas. Coba aku lihat dulu. Oh ini. Wah ini udah gede udah nih. Udah gede nih. Udah gede sih. Ini udah gede. Tumben yang gede. Baik, aku tahu dia kenapa nggak mau ngangkat. Kenapa? Karena nomornya tidak dikenal. Oh gitu ya. Karena kita telepon dari nomor. Halo bro. Wah halo, ini diangkat nih, mantap. Diangkat nih. Bro. Halo. Ini kita lagi record nih bro. Wah, wah, yang tadi nelpon langsung. Wah, langsung. Gak bisa bertiga ya? Gak tahu deh. Kita tolak dulu deh. Tolak aja dulu, tolak. Gimana caranya? Decline. Nah. Wow, rame banget ya guys. Halo. Wih. Wih. Oh, ternyata punya anak. Itu anak atau adik? Keponakan guys, jadi ada keponakannya banyak banget, itu ada 4 orang tadi aku lihat di situ. Bro ada di kota mana bro? Medan. Wih, jauh banget jauh. Guys. Jauh guys dari Medan, keren. Jadi penonton aku tuh udah tersebar semuanya di seluruh Indonesia, ya, di seluruh dunia ada. Ya mati. Ya. Kita coba dulu deh. Ini malah yang Akmal nelpon ya, sekarang nih. Nelpon yang pertama. Nah. Masih.
Nih lihat ya. Tuh. Video, ini video, ini asli video. Asli video. Enggak, ini beneran, nanti nonton di YouTube ya. Thank you ya, bro. Bye bye, itu bye-bye dia. Bye. Lumayan lah, kita dapat si Hello sedikit. Nanti kita sambung lagi ya. Jadi gini, ini tadi ada dua yang nelpon. Ini Akmal, kita coba telepon balik lagi sekarang ya. Kasian ya, tadi pas kita lagi ngomong sama si Thomas. Akmal ini nelpon. Iya. Wow, halo. Wah, masih tidur kayaknya dia. Lagi boci dia. Tahu boci nggak? Bobo ciang. Wah, langsung bangun. Dibilangin bobo langsung bangun dia, guys. Mantap. Rambutnya pakai pomade tuh. Namanya Akmal ya? Iya. Bro, tinggal di mana? Kalsel, Kalimantan Selatan. Jauh kali di Kalimantan, guys. Tadi yang pertama di Medan, Sumatera Utara. Yang sekarang di Kalimantan Selatan. Bro, umur berapa, bro? 11. Umur 11, guys. Bro, enak hidupnya santai ya, nganggur tidur-tiduran doang. Tuh, dikasih lihat santai di kamar. Dikasih lihat di kamar santai. Thank you ya, udah mau ditelepon. Kita coba telepon lagi. Oke. Tadi sudah dua orang yang berhasil. Tadi si Akmal tuh santai banget ya, santuy tidur. Kita telepon lagi nih orang kelima nih. Ini namanya kayak namamu tapi dibolak-balik. Nggak bisa bacanya ini, susah. Namanya siapa nih? Gimana bacanya coba tuh? It's Christini namanya, guys. It's Christini. Dia nggak angkat juga nih. Kaget. Syok. Gitu. Iya guys, lagi banyak orang tidur siang-siang bolong. Nih aku teleponnya siang-siang. Nggak diangkat, langsung ganti. Kita telepon lagi yang lain. Nah ini yang berikutnya namanya lucu. Mandi. Mandi. Sumpah aku nggak bohong. Nanti kita tanya aja langsung. Mandi ini si Mandi nih. Mandi ya. Mandi kita telepon. Coba tanya, Mandi udah mandi belum? Mandi, gitu. Nah, mungkin ibunya waktu melahirkan kan bingung tuh ngasih nama apa. Ya, Didik. Ya, ditolak, guys. Ditolak, saya. Ditolak, padahal ini orangnya keren loh, coba lihat. Mana? Tuh, iya. Terpelajar ya kan? Widih. Gitu, anak SMA. Mungkin dia lagi itu. Dia nah ini udah online nih, udah online. Kita telepon lagi nih. Aku penasaran, guys, aku pengen tahu apakah dia udah mandi. Bro, gelap ya. Halo. Bro, ini Bang Yudis. Iya, benar. Ini Bang Yudis. Iya. Kok kamu gelap, bro? Kayak yang di TV-TV suara disamarkan itu. Namanya Bunga, gitu. Lagi dalam kamar. Oh, dalam kamar gelap. Semuanya bobo siang. Iya, benar. Semua lagi di kamar. Bro, namanya siapa, bro? Ini serius, ini. Serius? Serius mah penyanyi itu. Dikirain main-main nih. Bro, nama kamu siapa? Andika. Hah? Asal dari Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Depok nih. Namanya siapa tadi katanya? Andika. Mandika. Oh, Mandika namanya. Mandika. Jadi harus disambung. Gak jangan boleh dipisah-pisah. Mandika namanya. Namanya keren. Aku pikir tadi nama kamu Mandi. Panggilannya Mandi dong. Panggilannya Mandi ya? Bukan. Siapa dong? Bukan. Panggilannya Dika, guys. Namanya Mandika, panggilannya Dika. Jangan panggil Mandi ya. Tapi bro, udah mandi. Ketawa dia berarti belum. Si Mandi pasti. Oh, tadi udah, sekarang belum. Katanya pinter dia. Bro, gak sekolah, kuliah, kerja. Serius? Beneran nih? Nyata, real. Bingung saya katanya. Bro, gak sekolah, kuliah, kerja. Ini masih sekolah, masih SMP. Kelas 3. SMP kelas 3. Sekolah di Depok juga ya? SMP mana, bro? SMP apa? SMP 7 Depok. Tuh, halo semua teman-teman yang di Depok. Ih, keren banget. Mantap. Enak sekarang online jadi tidur-tiduran di kasur. Serius? Coba, bro. Ini dong, nyanyi dong satu lagu. Nyanyi. Bisanya ngapain? Nyupir bisa enggak? Oh, main game. Ih, gamers. Iya. Kamu suka main game apa? Mobile Legend. Ih, temennya Just No Limit. Keren dia nih. Ntar aku tayangin di YouTube nih. Alhamdulillah. Sama-sama. Ya, thank you ya. Aku nggak ngasih apa-apa nih, cuma nelpon doang. Hah?
Ih, jadi grogi. Aduh, aku juga jadi grogi. Ya udah, thank you. Aku gantian ya. Aku teleponin teman-teman yang lain lagi ya. Nanti nonton di YouTube. Sama-sama, makasih juga. Ini buat teman-teman semua yang udah ngasih nomor handphone ke aku, makasih banyak. Hati-hati penipuan. Nanti kalau ada yang nelpon ngaku-ngaku dari Yudis itu bohong ya. Jangan sampai tertipu. Kalau enggak ada muka aku berarti bukan aku yang nelpon. Ya, berikutnya kita telepon lagi. Nah, ini cewek nih. Michele. Michele Adapta. Wah, gambar Dino. Gambar apa? Dino. Berarti masih kecil nih. Michele Adapta. Tadi angkat. Tadi angkat. Loh, bener loh, di kamar lagi. Bener, semuanya pada di kamar nih anak-anak. Nama kamu siapa? Michele. Michele. Michele tinggalnya di mana? Jogja. Oh, Jogja guys. Jadi aku hari ini teleponin subscribers itu beda-beda. Tadi yang pertama dari Medan, yang kedua dari Kalimantan, yang ketiga dari Depok. Kamu yang keempat dari Jogja. Keren. Sama-sama. Kamu sekolah di mana? Di SMP Pangudi Luhur. SMP Pangudi Luhur, PL. PL terkenal PL. Tapi sekarang lagi online ya, sekolah dari rumah. Iya. Oh. Kamu enggak tidur itu enggak sekolah? Lagi santai. Emang anak zaman sekarang itu santui. Bener, anak-anak sekarang tuh santui. Kerjanya ngapain? Nonton YouTube. Nonton YouTube. Yes. Kenapa kamu kok pingin ditelepon ayo? Besok rapotan. Oh, iya bener. Ada alasannya tuh karena besok mau terima rapot. Bener. Aku gini deh. Aku doakan semoga hasil rapotnya bagus. Ranking 1. Ya, yang rajin meskipun sekolah dari rumah harus tetap rajin dan semangat ya. Thank you ya. Aku gantian telepon lagi yang lain. Yuk, dadah. Nanti nonton di YouTube. Bye bye. Mereka ini ya. Kenapa? Swag. Meskipun ditelepon video call masuk YouTube tidur tetap tidur. Tapi aku yakin abis dia tutup teleponnya langsung gitu enggak sih? Gitu ya. Lagi-lagi. Satu lagi ya. Iya, ayo. Namanya Rahmanita. Coba diangkat. Susah mereka ngangkat soalnya kayak nomor tidak dikenal gitu loh. Ya ini nggak diangkat guys, dia takut. Langsung next aja ya. Next. Masih banyak nih, ini yang berikutnya Nabila. Kalau nama Nabila itu biasanya banyak. Jadi dari anak kecil sampai orang dewasa tuh ada yang namanya pasti Nabila. Ada ya. Nah ini nggak ada fotonya. Siapakah dia? Kita lihat Nabila kepanjangan dari apa kasih tahu saya. Nasi, nama orang ya, ini. Diklaim. Ya ditolak guys. Langsung lanjut lagi. Nih terakhir, Sevanca. Aku pikir cewek loh. Halo bro. Halo. Wih deh, kamu kenapa ada telepon dari nomor nggak di? No. Mati guys. Nah, kamu ngapain screen recording ya? Kok ini paus? Ayo. Ayo. Bro. Namanya siapa? Aku namanya Samuel, Kak. Samuel. Tapi kok di sini tulisannya iya, Sevanca? Iya, itu nama belakang aku. Oh, nama belakang. Terus ada juga Andre-nya ya? Iya. Kamu umur berapa, Bro? Aku umur 24. Belum dijawab. 19. Tinggalnya di mana? Kota mana? Tangerang. Passwordnya apa? Ayo. Emangnya password kuis. Apa? Emangnya kuis. Oke, siap jawab ya. Pertama pilihannya A. Baik-baik saja. Atau yang B, semua benar. Tuh, bingung kan dia? Semua benar. Semua benar. Dia asal aja. Ini lagi di mana ini? Kamu di bengkel ya, Bro ya? Oh, di rumah di kamar itu. Di rumah. Nah, di kamar. Semuanya di kamar emang. Santai ya. Kamu nggak ini bro, nggak kuliah atau kerja? Lagi kebetulan. Lagi apa? Cuti? Kuliah. Lagi kuliah tapi dia online sama pasti. Bro kenapa kok tadi aku telepon kan nomornya nggak dikenal tuh? Kenapa kok diangkat ayo? Tadi aku lagi di luar, lagi tugas. Oh lagi tugas. Nggak nyambung ya? Iya nggak nyambung sih. Ya nggak apa-apa ya, lupain aja ya. Bro, kenapa kamu kok pingin ditelepon sama aku, Bro? Aku fans sama Kak Yudis. Widih, terima kasih. Makasih. Mudah-mudahan suka nonton ya. Ini nanti aku telepon kamu masuk YouTube juga, nanti kamu harus nonton ya. Nonton, di like. Kuliahnya di mana, Bro? Aku kuliahnya di Budi Dharma. Budi Dharma? Iya. Di Tangerang? Iya, di Tangerang, Kak. Top. Jurusan apa, ayo? Perbengkelan. Ilmu komunikasi.
Wah, pinter dia ilmu komunikasi, makanya dia ini ngomong sama ya, orang lancar. Keren bro, pokoknya sukses ya, semoga lancar kuliahnya, cepat lulus, pokoknya kita doain sama-sama semoga pandeminya hilang, kita bisa amin. Ke kampus lagi ya. Ya, amin, amin. Ya, terima kasih banyak bro ya. Ya. Thank you ya, aku matiin nih. Ya. Dadah. Oke guys, okay. Saya udah telepon beberapa orang tadi. Yang pertama kita telepon Medan. Medan, terus Kalimantan. Habis Kalimantan, Depok ya? Depok, terus Jogja. Terus terakhir ini Tangerang. Berarti 5 orang, lumayan lah guys ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang masih support aku, yang ngebales pertanyaan aku di IG. Terus kalian yang pingin ditelepon, yang masih, pokoknya ya ngedukung aku terus lah intinya gitu ya. Mudah-mudahan kalian suka terus, aku akan tetap upload setiap hari teman-teman ya. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video call berikutnya guys. Kalau kalian mau tulis komen di bawah, bang video call lagi ya. Sampai ketemu lagi besok, dadah.